Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, saya akan menunjukkan tutorial mudah untuk menggunakan whiteboard fee, iaitu satu alternatif untuk menggunakan whiteboard semasa melaksanakan PDPR. Whiteboard Free adalah aplikasi papan tulis yang mempunyai web tetap dan untuk mendapatkan papan tulis dan boleh digunakan untuk kolaboratif bersama dengan murid-murid. Okey, kita tidak perlu membuat akaun ataupun melakukan sign up account sebelum seperti yang sebelum ni. Okey, just setakat menggunakan ia secara online dan digunakan hanya semasa kelas itu sahaja ya. Okey, kita tengok cara bagaimana membuatnya ya. Seperti biasa di dalam browse kita akan type whiteboard fee. Okay, whiteboard fee online. Okay, di sini whiteboard fee online, whiteboard for teachers and student. Okay, klik di sini. Okay, seperti yang saya cakap tadi, kita tak perlu sign in, tak perlu buat account, just terus buat class saja. Okay, whiteboard free online whiteboard tool for teachers in classroom. Just klik new class. Masukkan class yang kita create satu class untuk murid-murid pada hari tersebut. Okay, contohnya saya buat class English 3 Uranus. Ya, yeah, English 3 Uranus. Dan seterusnya enable waiting room lobby. Maksud di sini murid akan menunggu untuk kita allow mereka masuk ke dalam whiteboard tersebut dan guru akan admit. Okay, jadi create new class. Okay, dia dah create new class. Okay, ini adalah paparan. Ini adalah paparan yang kita dapat, iaitu link yang dapat digunakan oleh murid-murid untuk akses whiteboard yang telah diadakan itu. Okay, ini adalah linknya dan copy URL. Ataupun kalau kita buat lebih awal daripada itu, boleh print QR code dan tampal di dalam kelas, tapi disebabkan ini PDPR, kita akan send saja. Okay, kita akan send saja link ni kepada murid. Mungkin boleh send kepada murid melalui grup WhatsApp ataupun Telegram. Okay, contoh di sini saya sendkan terus kepada murid di dalam channel kelas. Okay, ini adalah paparan. Ini adalah link yang akan diterima oleh murid-murid semasa PDPR tersebut. Okey, saya hantar sekali lagi. Okey, untuk murid-murid menerima link whiteboard. Okey, apa berlaku bila murid menerima link whiteboard tersebut? Bila murid menerima link whiteboard tersebut, mereka akan menerima invitation whiteboard. Mereka akan menerima invitation whiteboard dan akan masuk ke dalam whiteboard fee. Okey, di paparan ni klik toggle my whiteboard. Dan kita nampak di sini, ini adalah paparan whiteboard yang ada. Ini adalah paparan whiteboard yang disediakan. Okey, button-button yang ada di dalam whiteboard fee kita tengok kat sini ya. Kalau biasa menggunakan Jamboard ataupun OneNote sebelum ni, dia punya paparan lebih kurang sama fungsi-fungsi yang ada. Okey, tengok ni ada okey, ni cursor, pencil untuk melukis garisan, garis lurus ya. Okey, bentuk, okey, shape kotak ataupun circle. Okay, teks untuk masukkan teks buat soalan. Okey, masukkan gambar. Gambar boleh dipilih daripada device yang kita gunakan, sama ada gunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Okay, whiteboard fee ni boleh digunakan dengan menggunakan handphone saja. Okay, contoh nak masukkan gambar. Okey, contoh nak masukkan gambar. Okay, just tekan dan okey, PDF. Sekiranya okay, fungsi untuk memasukkan PDF tak ada dalam whiteboard fee yang secara basic. Okay, ada juga function-function yang tak boleh digunakan. Okay. Okay,
kita nak download download whiteboard ni sendiri. Okey, whiteboard ni sendiri kita boleh download sebagai PNG, JPEG, FBT dan juga PDF. Bila dah murid-murid dah buat, dah siap akhir tugasan, akhir kelas, guru boleh download whiteboard free ini sebagai bukti dan sebagai simpanan. Sekiranya guru mengajar subjek yang berkaitan dengan penggunaan kertas graf, okay, background kertas graf ada, background untuk mata pelajaran kertas, mata pelajaran matematik, okay, memerlukan kotak-kotak, okay, ada pilihan di sini. Okay, boleh juga masukkan music. Okay, sebab kalau tengok dekat sini ada beberapa function yang tidak dapat digunakan kerana whiteboard free yang saya tunjukkan ini adalah whiteboard free yang basic secara percuma. Okay, emoji boleh masukkan. Okay. Okay, untuk mata pelajaran matematik, boleh masukkan formula-formula, simbol-simbol matematik. Untuk nak masukkan simbol matematik untuk kelas, kalau tak nak tulis, boleh juga ni. Boleh juga masukkan yang dah siap type tu. Okay, boleh juga menggunakan drawing pad. Okay, drawing pad untuk conteng-conteng macam biasalah yang kita dah gunakan sebelum ni, attachkan kepada device dan boleh tulis untuk lebih jelas dan nampak penggunaannya macam whiteboard dalam kelas yang sebenar. Okey, itu adalah fungsi-fungsi yang ada dalam whiteboard free. Okey, sekiranya selepas habis kelas, guru nak padam whiteboard yang dah sedia ada. Okey, ada eraser tools yang disediakan dan ada tiga pilihan sama ada clear foreground but keep background. Background yang ada kita nak kekalkan. Ataupun yang kedua, clear background tapi keep foreground, apa yang ditulis tu masih kekal lagi. Ataupun kedua-dua sekali, clear both foreground and background. Ini saya pilih ni ya, untuk clearkan. Okay, kita tengok bagaimana cara contoh untuk membuat soalan dan respon daripada murid jika soalan tu telah dihantar. Okay, contoh soalan saya nak beri kepada murid adalah who is your favorite? Okay. Saya hantar soalan begini dan ada gambar. Masukkan gambar. Gambar mesti ada dari device yang kita gunakan. Okay, contoh saya nak masukkan gambar. Okay, masukkanlah gambar-gambar yang berkaitan. Okay, who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Okay, jadi bila dah buat soalan macam ni, okay, dah ada satu soalan. Kita nak sebarkan kepada semua murid. Ada 40 murid dan 40 murid akan mendapat soalan di atas whiteboard mereka sendiri setelah mereka menerima invitation daripada link yang telah disediakan. Okey, ini adalah soalan pushing whiteboard. Okay, dia akan hantar whiteboard ni kepada semua murid yang dah menerima invitation whiteboard free yang ada. Okey, kalau kita tengok tadi dekat lobby ni ada satu murid sedang menunggu. Okay, di lobby ada seorang murid sedang menunggu dan tadi saya belum accept lagi murid ni. Kita tekan accept. Okay, tekan accept. Begitulah seterusnya, kalau ada 40 murid yang masuk, 40 murid tu kita akan accept. Jadi, murid ini akan menerima soalan yang saya dah bagi tadi ya. Hantar semula kepada murid tersebut. Untuk melihat whiteboard murid, boleh scroll ke bawah. Okey, ini adalah whiteboard murid. Ataupun jika anda menggunakan telefon, tekan balik sini, toggle my whiteboard. Jadi, dia akan membawa kita kepada paparan whiteboard murid tersebut. Okey ya. Ni murid dah menjawab. Kita tengok murid dah menjawab soalan, boleh klik saja di nama murid. Sekiranya ada 40 murid yang ada di sini, maksudnya akan ada 40 whiteboard tersebut dan murid perlu melabelkan whiteboard dengan nama mereka sendiri. Kena bagi arahan supaya mereka menuliskan nama mereka dengan jelas. Okey, kita tengok jawapan daripada Zaura kat sini ya. Who is your favorite singer? Circle your answer. Nampak? Dia dah circle jawapan dekat sini. Okey, pilihan yang ada untuk whiteboard free basic ni, kita tak boleh memberi feedback. Kita tak boleh memberi feedback sebab ni semua berbayar. Jadi, alternatif yang boleh adalah sama ada nak copy to whiteboard
to teacher's whiteboard ataupun save whiteboard as image. Jadi kalau save whiteboard as image, whiteboard ni lah yang akan menjadi rujukan, menjadi bukti latihan telah dijawab oleh murid tersebut. Okay, ataupun kalau kita nak pilih copy to teacher whiteboard, copy to teacher whiteboard mungkin boleh tunjuk di sini. Okay, student's whiteboard, copy to teacher whiteboard. Kita boleh tengok di sini, di teacher whiteboard dah ada dah jawapan murid tersebut. Dia dah jawab. Mungkin Zaura dia bulatkan ni siapa? Ed Sheeran. Ataupun ada murid lain dia akan bulatkan ni siapa? Kat Perry. Dia akan bulatkan. Ataupun bulatkan Taylor Swift. Bulatkan siapa ni? Serena Gomez. Jadi kita boleh tengok perbezaan murid dan bermulalah. Bolehlah mulakan perbincangan ataupun nak tanda jawapan. Contoh kalau buat soalan, nak tanda jawapan gunakan je fungsi pen yang ada dekat sini. Pen berwarna merah untuk tandakan jawapan. Ataupun boleh bagi respon. Bolehlah gunakan drawing pad yang ada. Good. Ataupun apa-apa respon yang ada di sini untuk dilihat oleh murid. Okay, paparan whiteboard teacher akan dapat dilihat oleh semua murid yang ada dalam kelas tersebut. Okey ya. Akhirnya, segala apa yang telah dilaksanakan masa dalam kelas tersebut bolehlah kita download sebagai JPEG ataupun sebagai PDF. Contoh saya download sebagai PDF. Okey, kita download sebagai PDF dan dia akan ada di folder download. Okey, ada di folder download. Dan inilah bukti dan juga dokumentasi rujukan PDPR yang telah dilaksanakan dalam tempoh kita menggunakan whiteboard V. Dan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan fail rujukan ataupun buku latihan murid dengan menggunakan whiteboard V yang telah dilengkapkan oleh murid semasa PDPR. Okey, akhirnya untuk mengakhiri kelas, tekan button setting di sini dan close room. Jadi bilik kelas yang menggunakan whiteboard fee itu telah ditutup dan telah tamat untuk hari tersebut. Untuk hari seterusnya kalau nak guna, boleh guna macam boleh ulang balik step-step yang saya tunjuk tadi. Okay, room successfully closed. Your whiteboard room has been closed and all whiteboards erased. All whiteboards dah di erase. Jadi tadi sebelum tu kita dah save kan? Jadi kan kita save dan guna function yang ada tu sama ada save sebagai JPEG ataupun PDF. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Sila like, komen dan subscribe channel Cikgu Zana Ismail untuk video seterusnya.